kemerdekaan. Kabar duka dari artis lawas, semoga husnul khotimah. Assalamualaikum, hai sobatku semuanya. Kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo, yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Kabar duka menimpa penyanyi dangdut senior tanah air, penyanyi dangdut dengan suara khas, serta berparas cantik yang lahir di Jakarta, pemilik nama lengkap Hartini Erpi Nurjanah atau yang akrab disapa Ikke Nurjanah, kini sedang berduka. Hartini Erpi Nurjanah atau lebih populer dengan nama Ikke Nurjanah adalah penyanyi dangdut kelahiran Jakarta, tanggal 18 Mei tahun 1974. Ikke populer lewat lagu Terlena, dan pernah meraih AMI Akademi Musik Indonesia untuk kategori penyanyi dangdut wanita terbaik 1997. Selain itu, pemilik belasan album dangdut itu juga pernah meraih Piala Suling Emas dari TPI, yaitu sebuah stasiun TV swasta yang kerap menyiarkan program-program acara dangdut untuk kategori penyanyi wanita tersohor. Ayahanda pedangdut cantik Ikke Nurjanah meninggal dunia. Ayah Ikke Nurjanah, Bapak Haji Abdul Pihar Tanjung, menghembuskan nafas terakhir di hari Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. Kabar meninggalnya ayahanda Ikke Nurjanah diketahui lewat postingan Instagram Ikke Nurjanah. Penyanyi dangdut lagu Terlena ini menuliskan dalam unggahannya bahwa sang ayahnya telah meninggal dunia dan meminta semua pihak untuk mengampuni semua dosa sang ayah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah. Papa tercinta, angku tersayang, Bapak Haji Abdul Pihar Tanjung. Pada hari Jumat jam 5.48 WIB, mohon doanya saudaraku agar semua amal ibadah papa diterima dan diampuni salah dan kehilafan beliau. Amin ya robbal alamin, tulis Ikke Nurjanah di caption unggahannya. Segenap tim kapanlagi.com mengucapkan turut berduka cita atas kepergian ayahanda dari Ikke Nurjanah. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kemudian, istri dari Carly Fu ini melalui postingan Instagram pribadinya, Ikke Nurjanah juga membagikan sejumlah potret kebersamaannya dengan sang ayah tercinta yang kini tinggal kenangan. Almarhum Bapak Haji Abdul Pihar Tanjung juga sempat menemani sang anak Ikke Nurjanah di berbagai momen yang istimewa, seperti acara silaturahmi saat Lebaran hingga pernikahan Ikke Nurjanah yang kedua kalinya. Beberapa teman sesama artis serta warganet turut serta menyampaikan ungkapan belasungkawa di kolom komentar postingan Instagram Ikke Nurjanah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku mengucapkan turut beduka cita yang mendalam kepada Mbakku @ikkenurjanah0518. Insya Allah almarhum Bapak Haji Abdul Pihar Tanjung husnul khotimah. Amin. Tulis pedangdut Kristina. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.